Assalamualaikum para kecomania, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini nih? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Jumat ini selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kecau, dan untuk kesempatan hari ini tepatnya di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 tentunya. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan sedang berdiri di tempat saya bekerja, yaitu di kiosnya Pak Kasmin, karena kebetulan untuk hari ini tadi pagi bongkaran burung dengan stok terbarunya yang masih bahan, mulai dari seri loper warna gelap, warna cerah, F1, F2, dan juga F3-nya. Nanti kita akan pantau satu persatu untuk pilihan burungnya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, letak kios Pak Kasmin ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan tepatnya ada di lantai dasar gedung lama. Jadi kalau kalian ngambil arah dari parkiran mobil depan itu ada toilet umum, kalian tinggal lurus saja masuk kios Bajang, dan ini kios Pak Kasmin. Dan kalau kalian ngambil arahnya dari jalan umum itu ada parkiran motor, ada gang. Nah ini sebelahnya UD Persojo ataupun agen pakan burung, namun untuk hari Jumat bukanya setengah hari, jadi untuk sekarang udah tutup. Itu adalah lurus saya ke situ, pilihan ataupun arah dari parkiran motor belakang. Kalian tinggal masuk, masuk saja ke pasar lama, lurus kemari untuk menuju kiosnya Pak Kasmin. Yuk, nanti kita akan pantau satu persatu untuk pilihan burung dengan stok terbaru hari ini. Ada pilihan dan juga warna seperti apa saja. Untuk pantauan pertama, nah ini untuk pilihan seri loper warna gelap dengan stok terbaru hari ini yang baru dibongkarnya. Ini pilihannya campur, pasti ada jantan, ada betina. Ada warna gelap polos, ada juga warna gelap bonnya ya. Ada warna Isabel juga. Ini kurang lebih pilihan seri loper warna gelap dengan stok terbaru ini. Harga per ekor, mau stok terbaru ataupun stok lama, harganya sama. Karena dua hari kemarin juga baru bongkaran untuk kenari seri loper warna gelap ini. Cukup dibanderol dengan harga Rp70.000 saja. Itu ada di depan saya itu betina siapan warna bon, kepalanya yang rontok bulunya. Itu udah betina siapannya. Untuk betina siapan juga kalau warna gelap mah sama aja ya kan kawan. Tapi kalau nawarin pasti di angka 100.000 untuk betina siapannya. Kalian tinggal nego saja. Lanjut ke untuk seri loper warna cerah. Tadi juga bongkaran namun tidak terlalu banyak. Tadi ada 25 ekor saja untuk yang stok terbarunya. Warna cerah pilihannya kurang lebih seperti ini. Ada warna polos, ada warna bon. Harga per ekor, pilihan seri loper warna cerah seperti ini, kategori bahan yang masih campurnya, cukup dibanderol dengan harga Rp90.000. Harga sudah net ya kan kawan untuk harga ecernya. Nah, tadi juga stok kedatangan terbaru dari pilihan seri F1. Ini untuk pilihan burungnya. F1 bahan, umur kalau yang masih anak mas sama kurang lebih 2-3 bulanan.
Posisi itu ada yang jambul juga warna bonnya. Buat kalian yang suka dengan kenari jambul, tinggal merapat saja karena pilihan ada satu ekor saja untuk jambulnya yang kategori bahan. F1 kategori bahan seperti ini stok terbaru, harga masih dengan 300 ribuan. Seperti biasa juga harga tinggal nego-nego saja. Tadi pagi juga bongkaran pilihan kenari seri F2, F2 kategori bahan dengan stok terbarunya. Nanti kita akan pantau untuk melihat pilihan burungnya warna seperti apa aja dan juga melihat postur-posturnya. Seperti ini kan kawan, pilihan burung kenari seri F2 kategori bahan. Campur juga pilihan jantan ada betinanya. Umur juga bervariasi, kalau yang anak biasanya 2-3 bulanan, tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga ada betina siapannya. Modelkan tuh hijau botol itu kakinya sudah kering, biasanya tuh udah betina ya, betina siapannya. Warna putih, warna bon, warna polos. Bon simetris di depan juga tersedia pilihan F2 kategori bahan ini. Harga per ekor pilihan kenari seri F2 nya cukup dibanderol dengan harga Rp450.000 saja. Bebas pilih, untuk harga masih bisa nego. Nah ini untuk segi postur dan juga untuk pilihan warna, stok terbaru dari pilihan kenari seri F2 hari ini. F3 juga tadi bongkaran, kita akan pantau kembali juga untuk pilihan burung dengan stok terbaru dari pilihan seri F3 nya yang tentu kategori bahan. Ini dia kan kawan, pilihan burung kenari seri F3 dengan stok terbaru hari ini. Campur juga ya untuk pilihannya, ada jantan ada betina. Pilihan warna juga campur, warna gelap, warna cerah. Kalau warna gelapnya jangan ditanya, pasti selalu tersedia pilihan. Warna putih juga tersedia. Kuning ekstra jos, ada beberapa pilihan untuk kenari pilihan seri F3 nya. Harganya sendiri kan kawan, pilihan kenari seri F3 kategori bahan seperti ini masih dengan harga 600 ribuan.
Seperti biasa juga harga tinggal kalian nego-nego saja karena ini masih bisa nego. Oke, itu stok terbaru hari ini. Nah, kalau di atas ini adalah pian kenari seri AFS yang sudah gacorannya. Yang kemarin bongkaran hari Senin apa hari Selasa ya, hari Selasa. Stok juga masih bervariasi untuk pilihan warnanya. AFS yang sudah gacoran ini. Yang belum ke bagian tempatnya. Harganya sendiri pian kenari seri AFS yang sudah gacoran seperti ini, mau yang masih di omyok ataupun yang sudah dipisah-pisah di kandang satu persatu, harga sama, bebas pilih aja, cukup di angka 450 ribuan. Ini ada warna panda satu ekor, namun posisi badannya ini kecil tuh, meskipun di omyok tapi masih ada aja yang gacor, karena ini membuktikan bahwa burungnya sudah gacoran ya. Warna putih juga terpantau. Pokoknya mah bebas pilih aja, untuk harga sama di angka 450 ribuan. Kalian tinggal lanjut rawat-rawat saja, tinggal lanjut jemur-jemur saja. Warna putihnya, dan ini warna pandanya lagi bunyi juga barusan. Loper gacoran juga pada kesempatan siang kali ini masih tersedia pilihannya, malah masih banyak. Itu nomor 32 ya kan, kan warna gelapnya. Dari stok pilihan burung kenari seri loper, warna gelap, warna cerah, warna putih juga masih banyak pilihan. Untuk yang di omyok juga tuh stoknya masih banyak. Dari loper yang gacoran ini, pilihan warna jadi masih benar-benar aman. Meskipun masih di omyok tapi tetap aja pada bunyi ya, karena ini stok gacoran. Harganya sendiri pilihan kenari seri loper yang sudah gacoran seperti ini cukup dibanderol dengan harga 300 ribuan. Bebas pilih warna, mau warna cerah, warna gelap, warna putih ataupun warna star blue-nya.
harga sama. AFS bahan juga stoknya masih ada meskipun tidak ataupun bukan stok terbarunya. Kurang lebih pilihan burung kenari seri AFS dengan kategori bahan ini. Gacoran Bapak? Gacoran loper. Warna juga masih bervariasi untuk pilihan warna. Pasti juga ini campur ada jantan ada betina untuk pilihan burungnya. AFS bahan untuk harga per ekor masih dengan harga 250 ribuan. Bebas pilih harga, bebas pilih warna untuk harga sama, namun ini untuk harga masih bisa nego juga. Terus AF standar juga stoknya masih ada pilihan meskipun bukan stok terbarunya. AF standar bervariasi untuk pilihan warna dan juga bervariasi jenis kelamin. AF standarnya kan kawan untuk harga cukup di angka 150 ribuan. Nah itulah dia kan kawan ya informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan siang kali ini di kiosnya Pak Kasmin. Silakan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari dengan stok terbaru yang sudah kita pantau bersama-sama tadi, kalian tinggal merapat saja datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ke lantai dasar gedung lama. Buat kalian yang ingin informasi lebih lanjut seputar pengiriman dan juga pemesanan ataupun ingin melihat stok-stok burung terbarunya, kalian bisa kontak-kontak saja di nomor telepon yang sudah saya sediakan di dalam video, di awal video terutama dan juga di deskripsi videonya. Nah ini sebagian stok pilihan burung kenari betina siapannya, mulai dari F3, F1, AF, loper juga banyak pilihannya, tinggal lanjut saja kontak untuk harganya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Yuk kita kris aja untuk perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.